Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai hukum dua Kirchhoff yang dua loop. Ya, ini saya sedang mencarikan beberapa contoh soal untuk kita bahas berkaitan dengan hukum dua Kirchhoff ini. Sebentar, saya carikan terlebih dahulu. Oke, kita coba soal yang pertama berkaitan dengan hukum dua Kirchhoff untuk dua loop. Saya ambilkan soalnya. Ya, ini ada soal berkaitan dengan hukum dua Kirchhoff. Yang sederhana dulu. Ya, di sini ada rangkaian tertutup dua loop ya. Ingat dalam membuat atau menggambarkan loop sebaiknya kedua-duanya searah ya. Ini ada loop satu, nah, ini loop satu, kemudian ini juga harus searah ya. Gambar loopnya kurang lebar ya. Nah ini kita gambarkan loop kedua-duanya searah. Uh, jarum jam. Jadi dalam menggambarkan arah loop sebaiknya kedua-duanya searah. Ya, kalau mau searah jarum jam, searah jarum jam semua. Kalau mau berlawanan arah, berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita tentukan dulu arus listrik yang mengalir. ya Baik itu E2 maupun E1. Ya. Ini ada yang mengalir dari E2 dan E1. Kita lihat di sini arusnya, ya. Nah, ini kutub positifnya dari E1 bergerak. Kemudian E2 juga bergerak, ya. Jadi ini kita arahkan ke sini. Nah, Ini I1, ya. Terus masuk ke hambatan 4 ohm, ya. Kemudian bergerak terus ke sini. Nah, ini masih I1, ya masih I1. Nah, kemudian yang E2 juga bergerak ya ini arus listriknya I2. Kemudian menyatu ya I1 dan I2 ini di titik A katakanlah menyatu ya masuk ya titik A keluar menjadi kita misalkan I3. Terus nah dari titik I3 ini ya kita misalkan titik B akan keluar ya, ke percabangannya masing-masing. Ini menjadi I2 dan yang satunya menjadi I1. Maka yang pertama berdasarkan hukum Kirchhoff, kita peroleh dulu bahwa nilai I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah ini persamaan satu. Ya, selanjutnya, kita gunakan ini tahap satu tahap yang kedua kita gunakan hukum dua kirchhoff yang berlaku sigma p ditambah sigma ir sama dengan nol jumlah tegangan listrik pada rangkaian loop ditambah jumlah arus listrik dan hambatannya pada loop tersebut sama dengan nol kita mulai dengan loop 1 terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada loop 1. Untuk loop 1, oke, okay, kita lihat ini ada tegangan listriknya ya, mengenai kutub positif terlebih dahulu menjadi menjadi E 1 ya, positif ya. Kemudian bergerak mengenai I3 ya. Sini I3 arahnya berlawanan dengan arah loop 1. Jadi, nilainya negatif, negatif i3 dikali r yang dekat dengan i3, hambatannya sebesar 10 ohm. Jadi, langsung kita tulis saja 10 ya. Kemudian, mengenai lagi i1, kena lagi i1 ini, i1 yang berlawanan arah, jadi negatif i1 yang dekat dengan arus listrik I1 adalah ya hambatan 6 ohm dan 4 ohm ya. Sepanjang kabel I1 ini ada dua hambatan 4 ohm dan 6 ohm. Langsung kita jumlahkan I1 dikali dengan 6 ditambah 4. Ada lagi? Sudah tidak ada lagi ya sama dengan 0. Maka nilai E menjadi plus 12 minus 10. I 3 minus 10. I 1 sama dengan 0. Nah ini persamaan 2. Kemudian kita gunakan oh, tahap selanjutnya untuk loop yang kedua ya The loop yang kedua sama arah loopnya ya menyentuh kutub negatif Ya, menyentuh kutub negatif E2 jadi negatif E2 searah dengan I2 tetapi sepanjang mengalirnya arus listrik I2 pada kabel ini ya, pada kabel yang ada di loop 2 ini tidak ada hambatan listrik ya jadi meskipun searah ditambah I2 hambatan listriknya tidak ada jadi dikali 0 terus searah dengan I3 kita tambah lagi I3 Sepanjang arus listrik, ya, mengalirnya I3 ini ada hambatan listrik sebesar 10, kita kalikan 10 ohm sama dengan 0, jadi negatif 6 ditambah 10, i I3 sama dengan 0. Oke, okay. ya, kita lanjut di sini, bukan nilai. 10 I3, kita tulis 10 I3 sama dengan 6. Maka kita peroleh ya. Kita peroleh ini. Nilai I3. 3 sama dengan 6 per 10. Atau 3 per 10. 5, sama dengan 0,6 ampere untuk I3. Kemudian kita bisa menentukan arus listrik yang mengalir pada I1, ya, pada I1 dan I2 dari persamaan 2 ya, dari persamaan 2 kita bisa lihat di sini. Kita gunakan dari persamaan 2 ya, dari sama kita peroleh ya. Dan selanjutnya tab yang keempat kita punya persamaan ini 12 minus 10 i3 minus 10 i1 sama dengan 0. Jadi kita tulis ulang jadi 12 minus 10 i3 minus 10 i1 sama dengan 0.

10 I1 sama dengan 6. Jadi I1 sama dengan 6 per 10. 0,6 ampere. Oke. Okay. Dan berdasarkan persamaan 1, kita ada punya persamaan 1 tadi, bahwa nilai I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Oke, okay. kita bisa tuliskan di sini yang selanjutnya. Nilai I1 ditambah I2 sama dengan I3. Berarti I1 nya 0,6 ditambah I2 sama dengan I3 0,6. Berarti nilai I2 sama dengan 0,6 minus 0,6. I2 sama dengan 0 ampere. Ya, inilah contoh uh, soal hukum dua kirchhoff untuk dua loop untuk soal yang pertama ya ini kita terbesar tadi soalnya ya ini soalnya ceritakan di sini ini soalnya tadi ya Oke, okay, selanjutnya kita ke soal berikutnya supaya semakin terampil dalam menyelesaikan persoalan berkaitan dengan hukum uh, hukum dua Kirchhoff ya. Oke, okay, kita cari soalnya dulu. Yang dua loop ya, oke. Nah, ini ada yang punya hambatan dalam. Oke, kita coba yang ini. Nah, ini soalnya. Ya, sama dengan cara yang sama. Yang pertama kita tentukan ya arah arus listriknya ini 4 volt. Alir ya. Ini arah arus listrik. Yang ini 2 volt. Ya, menyatu ke sini ya. Jadi ini I anggap ini GGL 1 ya, E1 yang ini kita anggap E2. Berarti ini I1 dan ini I2 gabung nyatu ya sini Oke. ini namanya i3 kemudian keluar ya dari percabangan ini balik lagi ini menjadi i2 yang ini ke sini ini i i1 ya ini tadi i3 Oke. ini yang i2 i1 dan ini yang i3 Oke. biar terlihat perbedaannya ya. Ini I1. Kemudian baru kita gambarkan arah loopnya. Ini loop 1. Kemudian yang ini loop 2. Kita lanjut ya, kita lihat dulu berdasarkan hukum Kirchhoff 1, tahap 1 ya bahwa I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Ini persamaan satu. Kemudian tahap yang kedua, mengenalkan loop 1. Bisa kita lihat di sini dari loop 1, tegangan listriknya kena, ya, kena ke kutub negatif E1. Kemudian arus listriknya ini, I1 ya, ini searah dengan arah loop jadi ditambah di satu dikali hambatan listrik yang ada jadi ada 0,5 ya ini 0,5 0,5 satu jadi totalnya ada satu ada dua dikali dua terus searah lagi dengan i3 tambah lagi i3 dikali dengan 6 ya sama dengan 0 Negatif E1, negatif 4, ditambah 2, I1, ditambah 6, I3, sama dengan 0. Kalau kita bagi 2 ya, minus 4 bagi 2, minus 2, ditambah I1 ya, 2 bagi 2, I1 ditambah 6 bagi 2, 3, I3 sama dengan 0. Nah ini kita jadikan persamaan kedua. Kemudian lanjut untuk pemahaman yang ketiga pada loop 2. Loop 2 di sini. Pada loop 2 ya, loop 2 mengenai kutub positif ya, P2 jadi positif P2, kemudian negatif I2. Karena berlawanan ya, loopnya berlawanan dengan I2, ini I2, sedangkan arah loopnya searah, arah loop I2 nya ke sana, negatif I2, sepanjang arus listrik I2 ini ada 2,5 ohm dikali 2,5 ohm, 2, terus negatif I3, negatif I3 karena arah I3 ke bawah, sedangkan arah loopnya searah tuh dikali 6 sama dengan 0. Jadi E2 nilainya 2 minus 2,5 I2 minus 6 I3 sama dengan 0. Nah ini persamaan 3. Oke. Sekarang kita selesaikan persoalannya dari persamaan ini ya. Soal matematisnya saja. Oke, yang pertama kita akan substitusi dan eliminasi ya Ini namanya Dari persamaan dua ini Kita akan rubah nilai i1 nya ya Jadi kita punya negatif dua ya Dari persamaan ini negatif 2, Plus i1 Plus 3 i3 sama dengan 0 Negatif 2 ditambah i1 ya. Ditambah 3, I3 sama dengan 0. Nah, I1 nya dari persamaan 1 akan kita rubah ya dari sini. Nilai I1 itu sama dengan I3 dikurang I2. Substitusikan negatif 2 ditambah. I1 nya menjadi I3 minus I2 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Negatif 2 nya pindah ya. Jadi nanti I3 minus I2 ditambah 3 I3 sama dengan 2. I3 tambah 3 I3. I3 ditambah 3 I3 menjadi 4 I3 minus I2 sama dengan 2. Ini persamaan 4 ya, persamaan baru. Kemudian yang ini dari persamaan 3 kita modifikasi persamaannya ya menjadi minus 2,5 i2 minus 6 i3 sama dengan ya ini dua ini tadi ya dua kita pindahkan menjadi minus 2. Okay. terus kita akan kalikan I2 ini yang dari persamaan 4 kita kalikan dengan 2,5 ya, kalikan 2,5. Berarti 2,5 kali 4 I3 Ini 2,5 kali 4 I3 ini menjadi 10 I3 minus 2,5 I2 sama dengan 5 ya. 2 kali 2,5 5. Kemudian minus 6 I3 minus 2,5 I2 sama dengan minus 2. Oke, kita fokus pada penyelesaian matematisnya saja dulu. Kita lanjutkan dari sini. Kemudian kita kurangi ya. Kalau kita kurangkan 10 I3 minus minus 6 I3 jadi jadi jumlah 16 I3 ini minus 2,5 plus 2,5 ya plus 0 ya dicoret habis ini kemudian sama dengan 5 kurang 5 jadi positif 7 jadi nilai I3 sama dengan 7 per 16 ampere selanjutnya I3 sudah diperoleh maka dapat kita peroleh nilai dari I2 dari persamaan ya. Kita bisa gunakan persamaan 10 I3 ya. Jadi 10 10 I3 minus 2,5 itu kan 5 per 2 I2 sama dengan 5. Jadi 10 dikali I3 7 per 16 minus 5 per 2 I2 sama dengan 5. Jadi 70 per 16 minus 5 sama dengan 5 per 2 dikali I2. Nah, karena ini pindah ruas yang ini. Sini ya, yang 5 pindah ke sini. Selanjutnya, samakan penyebut. Nah, ini 16, 70 minus ya. 16, 5 kali 6, 30, jadi 80. Benar ya, 5 kali 6, 30, 80, sama dengan 5 per 2 I2, ini coret. Ini coret ya. Ini menjadi 8, yang ini 1 ya. Coret ya, habis ya. Tinggal 1. Jadi 70 minus, jadi minus 10 per 8. Ya, sama dengan 10, minus 10 per 8, sama dengan 5 I2. Oke, sehingga kita peroleh 5 I2 sama dengan minus 10 per 8. I2 sama dengan, ini bisa coret lagi, 4, 5. Ya. Jadi minus 5 per 20 ampere. Untuk nilai I2. Sedangkan kita punya persamaan satu tadi. Itu bahwa nilai I1 tambah I2 sama dengan I3. Ya. Yang ini kita punya nilai ya, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Sedangkan nilai I1 dan I2 sudah kita peroleh, ya maka bisa kita jumlahkan. Jadi, jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ya, tadi sedangkan nilai I2 dan I1 dengan nilai I3. Ya, jadi nilai I1. I1 ditambah nilai I2 ya minus 5 per 20 sama dengan I3 7 per 16 kan nilai I1 sama dengan 7 per 16 ditambah 5 per 20 maka akan diperolehlah nilai I1 Dan nilai I1 sama dengan

I2 dan I3 itu I1 nya tadi 11 per 16 ampere I2 nya minus 5 per 20 ampere dan I3 nya sebesar 7 per 16 ampere ya inilah soal yang kedua berkaitan dengan hukum 2 kirchhoff dua loop demikian pembahasan kita mengenai hukum dua kirchhoff dengan dua loop terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh